apa nih? Bayangin, tempat pendidikan Al-Quran diisi dengan acara semacam ini. Namanya siapa? Yudi Hermanto. Yang ini namanya siapa? Akibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di malam yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tersurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia hingga akhir zaman. Jumpa lagi bersama saya siapa di channel Feni Ruswandi. Sekarang saya akan kemana untuk menjelaskan tentang seekor pembahasan yang sedang viral di media bansos, media bantuan sosial. Saya sedang di penjara. Alasannya bos? Enggak, ini yang ingin saya tanyakan. Benarkah itu tuan kamu bisa menembus tembok, menembus jeruji? Oh, itu cimat. Oh, cimat ini? Cimat, enggak. Ya, jadi itu senang. Enggak ada isi-isinya itu dijual. Enggak bisa bikin tahu. Gimana ini? Tolong. Mau jadi jagoan lo? Jangan izin saya Nurjana Ruwana Kutam terkuat Kusam Sudin Kutam yang paling kuat. Video apa sih Pak Feni? Itu video Sam Sudin yang betah di penjara. Entah apa yang bikin betah, tapi bukan itu pembahasannya. Ubur-ubur coklat, ngapain kamu muncul di video kali ini? Kemana aja? Kenapa suara kamu jadi cempreng begitu? Iya nih, Pak Feni. Suara saya jadi begini dikarenakan beberapa minggu yang lalu saya pidato 5 jam karena saya nyalon jadi calon legislatif. Kepilih enggak, ini abis. Ya udah, yang penting kamu sehat dan gak depresi. Yang lain sampai ada yang bundir. Ya udah deh, Pak Feni, saya mau pergi dulu. Mau kemana? Mau ambil tali buat bundir. Yeay, udah dikasih tahu juga. Larangan Pak Feni bikin motivasi buat saya. Bunuh diri itu nggak baik. Ya udah, hati-hati. Jangan mati ya. Oh,